Perbincangan mengenai top skor saat membela tim nasional sangat ramai sekali baru-baru ini. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo mencatatkan rekor top skor membela tim nasional. Catatannya saat ini ialah 122 gol dalam 197 laga. Untuk meraihnya di tim nasional memang tak semudah pencapaian saat membela klub. Pelatihan yang tak lama serta pemain yang terkadang berubah-ubah merupakan adaptasi yang sulit saat bermain di tim nasional. Pemain 38 tahun itu menyalip rekor Ali Daily yang dulu sempat dipegangnya dengan mengoleksi 109 gol dan 148 penampilan di tim nasional Iran. Bersama Iran, Ali Daily bermain sejak tahun 1993 hingga 2006. Rival abadi Cristiano Ronaldo yaitu Lionel Messi, torehannya saat ini berada di posisi ketiga top skor terbanyak membela Argentina. Pada ajang Piala Dunia Qatar 2022 selama perhelatan itu, Messi mengoleksi 7 gol bersama tim Tango Argentina. Messi mungkin saja gagal membawa sepatu emas Piala Dunia Qatar 2022 karena kalah dengan Mbappe yang lebih unggul 1 gol. Walaupun tak memenangi top skor pada Piala Dunia, jumlah yang terbilang banyak untuk menambah catatan gol dengan tim nasional. Total keseluruhan Lionel Messi saat ini mengantongi 99 gol dan 173 laga untuk Argentina. Selisih 23 gol untuk mengejar koleksi gol Cristiano Ronaldo mengingat usia Messi yang saat ini sudah 35 tahun. Namun bisa saja mengejar melihat Messi masih berpotensi dan penampilannya saat ini belum terlihat menurun. Begitu juga untuk CR7 di tahun 2023 ini, ada beberapa pertandingan seperti kualifikasi Euro 2024 dan bisa saja Portugal masuk dalam perhelatan 4 tahun yang akan diadakan di Jerman itu. Saat ini Cristiano Ronaldo sedang tidak bermain di liga yang tak seketat Premier League, Serie A ataupun La Liga, bisa dibilang kemungkinan besar rentang dari cedera. Ronaldo bisa saja mempertahankan rekornya ini jika bisa tampil membela Portugal dan menambah pundi-pundi golnya. Kita lihat saja nanti di masa depan, apakah rekor Ronaldo akan tergeser oleh Lionel Messi atau adakah pemain baru yang berpotensi mengejarnya.